Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel angel kelangkung tan kena tinumbas arto nyuwun ing ngarsaning Gusti pinaringan sih nugroho golek. Jadi keberadaan keraton dengan tugu pal putih yang ada di sebelah utara maupun dengan panggung Krapia yang ada di selatan keraton itu mensimbolisasikan ke utara itu Habluminallah, ke selatan itu Habluminanas. Ya, bagaimana seorang sultan itu punya kewajiban menghantarkan setiap masyarakat untuk ke utara itu berarti mencapai keimanan dan ketakwaan. Yang ke selatan itu antara sultan sama rakyat, ya, itu harus satu. Untuk itu sultan bicaranya harus benar, berpikir benar, dan berperilaku benar. Kewajibannya itu mengabdi, tidak boleh minta bagian dari pengabdian itu. Para sultan itu selalu memelihara memelihara persatuan kesatuan antara pimpinan dengan bawahan, antara satu dengan yang lain, ya, antara manusia dengan yang maha kuasa. Jadi habluminallah dan habluminanasnya dijaga dengan baik. Dan ini bukan suatu yang mengada-ada. Oleh karena para nenek moyang Sultan KB yang ke-10 ini itu sudah mempertahankan daerah istimewa Yogyakarta itu sedemikian rupa. Perkawinan itu terjadi bagi orang Jawa itu untuk membangun Balai Somah. Balai Somah itu adalah rumah yang harus bisa membahagiakan isi keluarga yang ada di dalamnya. Sehingga upacara perkawinan menjadi sangat penting dan sangat itu di laksanakan dengan penuh makna. Ya, maknanya makna yang religius, makna yang sakral dan penuh dengan simbol-simbol yang syarat dengan nilai-nilai budaya. Sebetulnya bagi orang Jawa ya, pernikahan itu secara universal sama. Dimana di keraton punya tradisi sendiri. Hanya pada aspek kulit, bukan isi. Itu yang berbeda. Karena perkawinan merupakan salah satu bagian
tradisi yang memegang peran penting dalam kerajaan, dalam keraton, karena akan melahirkan proses suksesi dan regenerasi dari ya dinasti dan apa kerajaannya sendiri. Kami pun melakukan aktivitas perkawinan atau upacara yang lain ya sesuai tantangan zaman sekarang, tidak seperti yang lalu. Yang lalu tidak sesuai ya saya tinggalkan. Nah, ini kan membuat satu wacana baru, masyarakat bisa menikmati. Menikmati, oh siapa sih nganu putrinya Pak Sultan yang menikah gitu. Sekarang ini kondisi di keraton sendiri kan harus juga cukup banyak yang disederhanakan. Upacara-upacara ini memang tidak boleh ada yang tertinggal dari setiap step atau setiap bagian yang harus dilalui. Keraton sendiri untuk perkembangannya itu juga diharapkan untuk tetap berpegang teguh pada budaya itu sendiri. Jadi jangan sampai dengan variasi-variasi ini mengakibatkan banyak kesempatan untuk meninggalkan budaya yang pakem itu sendiri. Walaupun harinya itu dipendekkan, tetapi semua prosesi diikuti secara lengkap, termasuk barang-barang yang harus disajikan. Itu harus semuanya tetap lengkap. Hari pertama ada utusan dalam untuk menjemput temanten kakung atau laki-laki dan orang tuanya serta om yongnya untuk nyantri di keraton. Artinya mulai saat itu mereka harus menginap di kakungan dalam kesatrian. Yang diutus ada dua orang Bupati Nayoko dengan menggunakan kereta. Keretanya semua ada tiga dalam bentuk kus atau tertutup karena itu memang belum resmi menjadi menantu sultan, tapi baru mau akan menjadi menantu sultan. Anak-anak kami ini sudah bersekolah dan bergaul dengan masyarakat, tentunya kita tidak bisa membatasi lagi bahwa mereka akan menikah dengan seorang pria secara pilihannya dia sendiri. Dari zaman yang Ngerso Dalem ke-9 itu sudah cukup terbuka karena menantunya beliau juga ada yang dari Minang, ada yang dari Batak, kemudian ada yang dari Kalimantan, ya kan, dari Sunda. Mantu laki-laki itu adalah pendamping Putri Dalem, di mana Putri Dalem bergelar Gusti Kanjeng Ratu. Maka sebelum resmi menjadi mantu, diangkat dulu menjadi Abdi Dalem. Sapuniki, ingkang dados Ngerso Dalem, Hami Suto, calon mantu Dalem. Ingkang asmo sarto kerenggahane Ahmad Ubaidillah, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Kapundhut, salajengi kapetadan dalam asmo sarto kerenggahan inggal Yudha Negara.
ternyata kenyataan kan mempelai itu bukan hanya berasal dari antar lingkungan dalam keraton saja, tetapi juga dengan luar keraton. Itu kan sudah suatu perwujudan demokrasi, itu bukan dalam pengertian monarki. Jadi suasananya itu memang sangat menggembirakan, kebetulan. Dan Sultan memang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga beberapa kebijakan dari Sultan itu nampak di situ nanti. Bahwa memang beliau sebagai pelayan masyarakat yang bagus, artinya mendengarkan saran daripada permintaan dari media ini untuk bisa memberikan suasana yang bagus dan gambar yang bagus yang terutama itu. Hari ini memberi gelar kepada calon menantu dalam atau mantu dalam. Acara ini sebagai rangkaian prosesi pernikahan putri bungsu Sultan Hamengkubuwono X Gusti Raden Ajeng Nurasti Wirajani. Ya, untuk mengetahui selengkapnya kita bergabung dengan Risa Karmi dari Yogyakarta. Ya, Risa, silakan laporan Anda. Ya, Garisa, bila beberapa waktu yang lalu Kerajaan Inggris menggelar acara The Royal Wedding, nah pada bulan Oktober nanti, Keraton Ngayogyakarta Adiningrat juga akan menggelar pernikahan kerajaan Putri Bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Romo Ibu Wosamekto Keti Sineng kuyung dening kula warga biniji siaman ala Keraton Jogja itu ya hampir sama dengan yang masyarakat lakukan, yaitu dengan mempelai di mandikan dengan air yang berasal dari tujuh sumber itu tadi, yang diambilkan dari sumber-sumber di keraton dan juga di pagelaran. Bersamaan dengan siraman putri, diutus juga Gusti Kanjeng Ratu Madurna untuk kekasatrian membawa air tujuh sumber yang akan dipakai untuk campuran siraman manten laki-laki. Siraman pada dasarnya adalah untuk membersihkan lahir batin sang calon temanten agar besok pada waktu menjalankan prosesi-prosesi manten itu memang betul-betul dalam kondisi bersih dan suci, sehingga rahmatan lil alamin itu dirasakan untuk menjadi salah satu modal dasarnya. Mencakan itu simbol dari pecah pamore, yaitu dari masa remaja menuju ke masa yang lebih dewasa. Setelah disirami, temanten putri kemudian dari tempat siraman dibawa ke bangsal sekar keratonan untuk dikerik. Karena kerik itu merupakan satu prosesi yang sangat menentukan. Kerik itu membuat dasar paes. Melambangkan bahwa seorang gadis akan menikah dengan sejaka itu pasti dikerik, tanda kalau udah menikah, dan itu untuk menghilangkan sarap sawan, yang sifat-sifat yang jelek-jelek dihilangkan, yang tinggal hanya yang baik-baik saja.
Kalau janur itu sepertinya semua orang mengartikan sama. Jadi itu adalah salah satu daun yang indah, tetapi keindahannya itu hanya 1-2 hari. Jadi pada waktu dia indah, itu adalah saat yang bagus. Jadi pada saat yang bagus, itu semua orang mencoba melihat kilatan janur. Yang semua orang mengartikan itu adalah cahaya. Jadi cahaya yang sangat indah itu dari janur itu harus ada di sekeliling kita pada waktu kita merayakan hari-hari yang penting. Barusan dikirim Pak Tato. Saya kira pernikahan Agung ini dapat menjadi momen. Jadi kita semua hari-hari ini bergotong royong dari desa-desa, dari mahasiswa, dari ibu-ibu rumah tangga, rame-rame. Kami dahulu mendapat banyak bantuan dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memberikan dukungan dan juga apa ya, rasanya semuanya itu terbuka untuk digali dari suku Jawa, dan putra-putra itu malah membantu kami, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu dulu juga salah seorang perangkat bunga. Di suku Jawa itu ada bermacam ragam hias yang biasanya keluar pada saat-saat yang sangat penting di dalam daur kehidupannya. Gunungan itu kan tahap-tahap dari daur kehidupan manusia ya. Dan kembar mayang itu bebas, asal hakikatnya ada. Jadi di dalam kembar mayang itu jelas ada kerisnya, ada walangnya, ada burungnya, dan padahal juga tumbuh-tumbuhannya itu selalu ada di situ. Terus. Mendak naik, terus. Jongkok. Iya. Nyembah, ya, terus. Yes. Ya. Yes. Sembah dulu. Pertama marahnya nyantri itu untuk menjemput calon mempelai pria ke dalam keraton, dan di dalam keraton itu diberikan aran-aran mengenai tata upacara di keraton, juga berbahasa keraton, juga bagaimana kehidupan di dalam keraton dan sebagainya. Ya. Sembah. Meripat kan Ratu. Jadi sekian derajat gini, ya. Terus turun lagi. Ya. Ini setinggi Sultan Ya. Untuk yang ini sangat mudah. Itu saya mengambil beberapa kesimpulan dari itu karena besan ini sudah akrab, ya, sudah akrab dengan pihak temanten perempuan terutama, dan nampaknya temanten perempuan ini cukup sudah memberikan informasi yang cukup banyak kepada besan atau mertuanya ini. Iya, Bapak. Lagi ya? Baru sorenya itu ada acara tantingan. Itu tantingan itu setelah sholat maghrib itu semua pengantin putri dan unsur-unsur putri semua hadir di hadapan Ngersodalem. Nanti disaksikan oleh
Kiai Raden Pengulu dan KUA. Secara formalitas, si Sultan menanyakan kepada putrinya apakah sudah siap, benar-benar siap dan mau dinikahi oleh calon mempelai pria yaitu Kanjeng Pangeran Haryo Yudhonegoro. Nah, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro hanya menyatakan sanggup gitu. Putra ningsun putri, ingsun mundur kesandeman liro. Bakal ingsun dawuhake kalian abdi ingsun. Kanjeng Pangeran Haryo Yudhonegoro. Apa sira wis mantep? Kemudian setelah itu menandatangani surat nikah. Itu adalah memperlihatkan beliau sosok seorang sultan. Karena bahasanya pun pakai bahasa yang khas keraton. Kemudian dijawab dengan tegas oleh temanten perempuan bahwa beliau sudah mantap untuk berjodoh dengan pilihannya ini. Karyo ganti laning ati geni rosamyo bebraya. Setelah itu Ngeso Dalem Jengkar kembali ke Keraton Ngilen, lalu temanten putri dengan semua putri menyelenggarakan upacara midodareni ini. Titi tidem sabawaning ratri. Kalau kita perhatikan pada waktu Sri Sultan itu tuwi atau meninjau, ya, meninjau temanten laki-laki dan perkenalan secara resmi dengan calon besan. Itu Sultan jalan di depannya, kemudian beliau itu menunduk sambil jengkeng begitu, duduk terus nyalami besan ini, serta kakak dari temanten laki-laki pada waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa juga, ya, luar biasa juga. Sultan menempatkan diri sebagai person biasa, seperti keluarga biasa saja, ya, tidak terlalu membeda-bedakan bahwa saya Sultan dan sebagainya. Jadi bagi saya, penerus saya pun menjadi manusia yang modern, gitu. Karena sebetulnya kehidupan orang di dalam keraton itu lebih dari 95% juga di luar, bergaul dengan masyarakatnya. Hanya ada upacara tertentu, dia melaksanakan upacara tertentu. Ya, yang kedua, dia punya kewajiban-kewajiban tertentu menjaga aturan-aturan yang sudah ada, yang tidak mengganggu di dalam proses dia berbangsa dan bernegara. Tumuruning. Yang penting di situ hanya pesawanan, dan bagi mempelai itu sebelum jam 12 tidak boleh tidur lebih dulu. Itu dari ini itu prinsipnya adalah ya semacam mengharap kehadiran bidadari yang masuk di dalam tubuh sang pengantin. Iku cetining tutuh tumrap poro kang tansah ngesti wahyuning polokromo cetining tumu. Sami nyuwun hingga
kersaning Gusti. Mugi tansah. Saya membuat satu konsep Daup Agung yang kali ini itu saya menyampaikan pakai tandu. Jadi seperti zaman Hamengkubuwono ke-7. Nah, itu kan apa? Suatu hal yang selama ini ratusan tahun tidak pernah dilihat orang. Untuk tidak sama dengan pembayun, karena pembayun itu harus muter beteng karena tertua. Ya, yang kecil itu tidak boleh keliling beteng. Nah, sehingga kembali ke HB7. Di mana pada waktu resepsi beliau tidak hadir tapi berada di kepatian tempat Perdana Menteri, kan gitu. Bedanya kalau dulu zaman Kapeng Piton itu pengantin putri itu ditandu. Kemudian pengantin laki-laki naik kuda. Tapi kan kasihan yang ngusung jaraknya kan jauh gitu. Jadi ya sudahlah. Pakai kereta aja. Setelah dipikirkan bersama dengan ngeso dalam dan sebagainya, lebih baik memakai Kiai Jenguyat. Tapi Kiai Jenguyat ini dibuat pada tahun 1881 dari Den Haag Belanda. Kereta ini sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menjadi idola. Kudanya kemarin dipakai itu hanya 26 kuda, ya, sebagian dari kuda keraton, dibantu oleh kuda pordasi, ada lagi dari kavaleri Bandung. Sebenarnya ini mengharapkan kalau bisa pakai kuda warna putih. Untuk putih polos, kami tidak sanggup adanya hanya kuda kelabu putih, yaitu istilah Jawanya dawuk. Karena kudanya itu bukan kuda keraton, jadi kita tidak tahu setiap harinya. Jadi kita hanya percaya aja, ini dijodohkan sama ini, nanti untuk tarik empat, tarik dua. Keraton ini kan sekedar artefak, ya. Memang di dalam ada isi-isi pitutur lama yang bisa menjadi tempat rakyat bersandar untuk memahami apa yang dimaksud dengan keteladanan itu. Perilaku yang baik, kan gitu. Budi pekerti yang baik, ya kan. Tapi semua itu akhirnya akan kembali pada manusianya yang ada di dalam. Punya niat, punya kemauan enggak? Gitu loh. Apa yang ada isi yang di dalam keraton itu menjadi perilaku manusianya juga yang ada di dalam keraton itu sendiri. Memancar keluar bukan orang lain melihat merasa jauh, tapi merasa dekat. Karena bisa mudah berdialog, berkomunikasi. Kemudian masyarakatnya masih mau tidak, sehingga untuk mengaktualisasikan seperti ini, upacara-upacara dalam kasanah budaya ini harus dua-duanya kita olah, kita saling adu rasa bagaimana sebaiknya ini. Keraton itu kan sumber peradaban, ya. Keraton sudah berbeda dengan dulu sebelum Republik ada. Keraton itu hanya penjaga, pelestari, dan pengembang budaya.
Sultan Hamengke X, saya melihat beliau memiliki paradigma Yogyakarta perlu dikembangkan menjadi salah satu sumber untuk pengembangan budaya, budaya bangsa, budaya dan dunia ya. Masyarakat sudah mulai mencari, ingin tahu bagaimana identitas budaya mereka. Karena orang yang tidak tahu identitasnya sendiri, itu kan orang yang bagaimana itu nggak tahu identitasnya sendiri. Dengan demikian setelah mengetahui identitasnya sendiri, maka dia akan punya pertanggungjawaban moral untuk menjaga identitas itu agar tidak luntur, terutama oleh pengaruh masa modern ini. Wah, ayo coklatannya juga. 3, 4. Hari ketiga ini hari yang paling sibuk, karena mulai dari pagi sampai malam. Pagi itu kami harus siap jam 6 pagi di Gangguan Dalam Masjid Penepen. Penepen itu dari nepi, nenepi. Nenepi itu kan tirakat, itu bertapa. Jadi penepen itu masjid untuk tempat beribadah. Tempat untuk bersamadi. Di mana Ngersa Dalem akan hadir jam sekitar 6:30. Nanti di situ diselenggarakan ijab kabul di Masjid Penepen. Ijab kabul ini sudah sejak Ngersa Dalem ke-10 Kagungan Kerso Mantu, sejak Jeneng Pembayun, itu dilakukan dengan tata cara Islam. Ingsun Kanjeng Pangeran Diponegoro. Dino iki ingsun dawuhake sira kalayan putrane ingsun putri Gusti Kanjeng Ratu Sentara. Kanthi mas kawin kitab suci Al-Qur'an perangkat sholat sarta raja kaya iki. Kulo abdi dalem Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro STNSI dinten meniko ngestoaken dawuh timbalan dalem Gusti Kanjeng Ratu Bendoro BA kanthi mas kawin kitab suci Al-Qur'an perangkat salat sarta raja kaya puniki salajengipun nyadong berkah pangestu dalem sembah nuwun. Pada saat ijab kabul itu nampak sekali Sultan selaku bukan sebagai ayah yang biasa tapi seorang Sultan. Nah itu nampak di situ dengan bahasa yang beliau kemukakan dan kemudian dijawab oleh pihak laki-laki. Ini memperlihatkan Sultan sebagai Sultan.
apa yang menjadi kekayaan keraton itu di dalam aspek peradaban, bisa masyarakat itu ikut menikmati, ikut mempelajari. Nah, kewajiban keraton mensosialisasikan, ya kan? Bukan aspek kekeratonannya, tapi pada aspek simbol-simbol filosofi. Motif Semenrojo atau bercerita tentang persemaian yang terdiri dari unsur air, api, udara, dan tanah terlihat pada motif batik pada Semenrojo ini. Hal demikian yang terangkai dan terdapat godo ataupun kebesaran daripada keraton ini berupa lambang Garuda yang terjalin dalam suatu rangkaian. Ini merupakan menceritakan satu kebesaran dan harapan agar manusia menjadi sebesar apapun manusia itu, dia akan mengayomi atau melindungi masyarakatnya. Itu semua adalah peninggalan dari HB7 dan semua ini adalah suatu karya agung, yaitu karya-karya leluhur daripada Keraton Yogyakarta yang berupa simbol-simbol yang agung, di mana leluhur mereka mempunyai pandangan yang luas yang dituangkan dalam satu kain. Nah, kita mereplika semirip mungkin, walaupun memang tidak mudah. Keraton sendiri sudah merupakan suatu peranatan pakem. Kalau untuk upacara panggih di dalam keraton itu agamanya apa, kalau untuk resepsi di luar keraton itu agamanya apa, itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Tata riasnya Paes Ageng, corak Keraton Yogyakarta. Tata rias wajahnya memang lain daripada pengantin biasa. Itu di wajahnya ada riasan yang disebut jahitan mata, yaitu garis dari sudut mata mengarah ke pelipis. Terus alisnya juga berbentuk bercabang seperti tanduk rusa. Terus sekitar cengkorongan paes itu dikasih produk emas, serbuk emas. Alisnya seperti tanduk rusa itu suatu lambang keperkasaan seseorang. Lalu untuk jahitan mata itu melambangkan bahwa satu pikiran, satu pusat pikiran, pusat penglihatan itu menjadi satu ke arah kepala. Itu pideh, tadinya di pideh, rambut di pideh, sesudah halus lalu dikasih prada-prada itu seperti serbuk emas yang ditempelin, digunting kira-kira setengah sentimeter, itu diletakkan di sisi-sisi cengkorongan itu, ditempelkan. Paes yang paling besar, paling gede di tengah, itu yang dinamakan penunggul. Itu menggambarkan orang yang paling unggul. Kemudian kiri kanannya itu sama, kecil-kecil itu pengapit namanya. Pengapit itu menggambarkan pengawal daripada yang paling gede tadi, penunggul. Kemudian penitis. Penitis ini menuju ke arah ini, pilingan ya. Itu orang itu harus titis, maksudnya semua tidak hanya ditelan begitu saja, itu harus tahu bahwa ini hal baik, ini hal jelek, itu orang harus tahu itu. Untuk pengantin pria, banyak mengacu ke versi ya, Persia, maka dinamakan Pasya, Pasya Persi, namanya basahan. Perbedaannya di situ ada putih, ada biru. Untuk putra raja atau putra mahkota itu memakai kuluk biru. Kalau tadi putih itu menandakan bahwa pengantin kakung itu menantu dalem. Menantu dalem itu kuluknya putih, kalau putra dalem yang kakung kuluknya biru. Kalung susun tiga, ya, kalungnya susun tiga. Itu bentuknya bulan tumanggal, itu seperti bulan. Rambut panjang itu zaman dulu itu kan pria-pria rambutnya panjang-panjang itu diikat menjadi satu terus dikasih petat sama pentul. Itu hanya hiasan saja. Dan kalau mantu dalem nanti berdirinya di sebelah kiri.
kemarin pada pernikahan Agung GKR Bendoro dengan KPH Yudo Negoro, saya berperan sebagai penari bedoyo, peran pengantin putri. Jujur sebagai masyarakat tari klasik, tentu hal itu luar biasa kalau kita bisa berperan, ikut berperan di dalamnya. Bedoyo manten itu kan sudah pakem ya, jadi sudah sudah diperpendek jadi setengah jam. Nah, di situ kebetulan untuk tari klasik gaya Yogyakarta itu sudah ada pakem-pakemnya, jadi relatif lebih mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya. Yang paling sulit itu bagaimana kita berolah rasa, menyamakan rasa dengan tim yang 9 itu, 9 tapi 1. Menari saya lakukan dengan jiwa saya, dengan sepenuh jiwa. Jadi saya lakukan yang terbaik yang saya bisa. Bagi saya itu persembahan saya juga, persembahan saya kepada masyarakat tari klasik gaya Yogyakarta. Kemarin saya juga dilibatkan sebagai salah seorang penari lawung, sebagai lawung penari jajar dalam pernikahan agung di Keraton Yogyakarta. Menurut tradisi Yogyakarta, seorang menarikan lawung itu pasti telah melampaui kematangan teknis. Jadi dia sudah dianggap mengalami puncak kepenarian. Saya sudah menarikan tarian lawung itu selama 23 tahun. Lawung Ageng yang menjadi bagian dari Beksan Trunojoyo itu diciptakan oleh Sesultan Hamengkubuwono I pada tahun 1770-an. Jadi pada saat beliau sudah ngelenggai atau sudah menduduki tahta. Jadi itulah masa-masa diciptakannya Beksan Trunojoyo. Dari setiap masa Sultan, dari Hamengkubuwono I sampai yang sekarang, itu telah mengalami berbagai pemadatan-pemadatan, dan akhirnya yang terakhir kemarin kita saksikan itu, itulah versi terakhir dari Lawung Ageng. Panggil kira-kira jam 10. Setelah jam 10 ngesot dalam lenggah di Bangsa Kencono beserta para tamu, kemudian utusan Narpo Cunduk Dalem itu untuk memanggil pengantin laki-laki yang diirit oleh sesepuh atau yang menyelenggara, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kasatriyan. Kinanti kinaryo. Kemudian di belakangnya diikuti oleh
abdi dalam edan-edanan. Sambil menari, itu adalah abdi dalam edan-edanan itu sebagai penolak bala. Kemudian setelah sampai di Tratak Bangsal Kencono, ditempatkan di sebelah selatan menghadap ke utara. Sambil menunggu hadirnya temanten perempuan. Engar saning risan aji sawat sinawatan. Gusti Kanjeng Ratu Pembayun yang akan membawa temanten putri menghadap. Nanti di situ kemudian temanten perempuan berdiri di sebelah utara. Nah, kalau nanti ngeset dalam sudah memberikan sanepo, terus dimulai balang-balangan gantal, itu lempar-lemparan sirih itu. Tumuli penganten kakung. Setelah itu nanti kemudian maju ke depan. Yang temanten laki-laki masuk di dalam rampadan, kemudian mecah telur, kemudian pengantin putri mencuci kaki pengantin pria. Kemudian turun, kemudian rampadan dan uwo rampe itu dilorot oleh abdi dalem Wanasarta Kriya, kemudian dilanjutkan pondongan. Nah, pondongan ini temanten putri dipondong oleh temanten putra dibantu salah seorang pangeran. Ini wujud atau simbol karena penganten putri ini adalah yang anaknya sultan. Sehingga harus senantiasa tetap di junjung tinggi. Nah, itu mondongnya tidak jauh dari tengah teratak Bangsal Kencono ke ujung sebelah utara. Kemudian nanti turun dari pondongan, kemudian gandeng koncan dengan manten laki-laki, di mana manten laki-laki juga di sebelah kirinya pengantin perempuan. Karena yang putra dalem adalah yang perempuan. Hengar saning Gusti Mugi tansah paring sih nugraha pangeran yudha. Jadi nanti dari teratak Probayeksa di temanten sekalian dibawa ke Kasatrian, langsung menuju ke Gedung Purworukmi. Di mana di sana ada pesarian tengah untuk peralatan Tompokoyo. Tompokoyo ini sebagai simbol bahwa temanten laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah kepada sang istri. Jumbuh kang kinayu tinebihno. Dar kelima itu adalah pengantin laki-laki membuat kepelan nasi 3 biji. Yang kemudian diberikan kepada temanten putri untuk dimakan. Sebagai simbol bahwa temanten laki-laki siap mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Nah, nanti setelah itu selesai semua, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama-sama. Sambil menunggu waktu ganti pakaian untuk kemudian jam 3 itu persiapan untuk kirap.
micel syukur ing yang manon. Apa yang terjadi pada perkawinan agung kemarin itu mencoba untuk merekam kembali ya tentang tatanan tradisi itu secara utuh untuk dijadikan sebuah ya sumber pedoman dalam pengembangan jadi penciptaan budaya dan peradaban baru di dalam masa era globalisasi. Jadi takhta untuk rakyat ini takhtanya untuk di rakyat dalam arti kembangannya selain kemakmuran tapi juga tadi budayanya tadi ya. Kirap sendiri itu ada 5 kereta. 5 kereta ini didahului oleh 2 bergoto prajurit, yaitu prajurit Wirabraja dan prajurit Ketanggung. Yang pertama ini untuk sepasang pangeran yang menjadi pimpinan rombongan. Kereta kedua itu kereta yang ditumpangi pengantin beserta patah sekembaran. Kemudian kereta ketiga itu adalah yang ditumpangi oleh 2 pangeran Sarimbit yang sebagai penganti daripada pengantin itu. Penganti itu pendamping. Kemudian kereta keempat itu adalah untuk orang tua pengantin laki-laki. Kemudian kereta kelima itu adalah kereta khusus yang namanya kereta permili. Itu khusus dipergunakan untuk para peraga penari bedoyo manten atau bedoyo sangaskoro. Intinya Ngersa Dalem pengennya ini Daup Agung itu untuk pesta rakyat ya. Saya sangat yakin bahwa ini salah satu dari pesta rakyat gitu, yang mestinya bisa difahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Karena sejauh ini setiap keraton mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, masyarakat juga antusiasmenya luar biasa. We'll be right back.
Ya, memang inilah keistimewaan Yogyakarta. Jadi itu dari Sultan Hamengkubuwono pertama sampai 10 ini, ya jadi satu itulah anu pesta rakyat itu. Jadi ada apa? Kereta-kereta itu juga dekat dengan rakyat dan jadi tidak seperti di Inggris misalnya harus dipagar-pagar. Tapi ya memang itulah anu antara rakyat dan penguasanya di daerah Sungai Yogyakarta, khususnya di Keraton Yogyakarta ini bisa berjalan. Saya mengatakan terbukti, ya kan, bahwa aspirasi yang pernah mereka sampaikan, ya, bahwa di mereka masyarakat itu juga ingin tahu, tidak hanya dari TV, ya, itu ya bagi saya akhirnya itu terbukti, gitu loh. Kalau sepi malah berarti antara aspirasi dengan fakta kan tidak sinkron, kan gitu. Saya tidak melihat ini sebagai simbol monarki, justru ini melihat sebagai simbol demokrasi. Karena apa? Karena terbukti bahwa meskipun perkawinan agung itu di Yogyakarta, tapi dari berbagai suku bangsa di Indonesia kan sangat respect, menghormati, melihat itu. Dia misalnya orang Batak, dia orang Kalimantan, dia orang Sulawesi, tapi tinggal di Jogja, jangan jadi orang Jawa. Jadilah orang Batak yang baik, jadilah orang Sulawesi yang baik, jadilah orang Kalimantan yang baik. Itu lakukan tanpa membedakan. Supaya apa? Supaya masyarakat juga merasa semuanya bisa membangun komunikasi. Mereka merupakan salah satu pusaka raja. Kalau kita berada di keraton untuk bedoyo-bedoyo ciptaan beliau waktu ke-10, itu menarinya juga di teratak bangsal kencono, di atasnya. Jadi satu level dengan raja. Saya pribadi secara tidak disadari akan mengarahkan ekspresi tingkah laku kita, terutama secara batini, itu untuk menjadi lebih baik. Sejujurnya, secara moralitas, saya juga merasa bertanggung jawab untuk ikut melestarikan tari klasik gaya Yogyakarta. Saya merasa menari klasik itu saya menemukan kedamaian. Saya merasa jiwa saya menjadi tenang di situ. Lawang Ageng ini sebenarnya secara kesejarahan itu kan sebagai wakil kehadiran raja. Jadi sebelum masa Sultan ke-9
itu Sultan itu tidak boleh hadir di dalam setiap resepsi pernikahan putrinya. Karena yang bertindak sebagai tuan rumah itu adalah pepatih dalem. Tarian Lawung Ageng ini dianggap sebagai memiliki posisi yang tinggi. Dia diberi hak untuk mewakili Sultan sebagai wakil kehadirannya. Jadi banyak sesuatu yang di dalam tari lawung itu kalau dipelajari secara hakikat gitu. Itu sebenarnya adalah ajaran budi pekerti, ajaran pendidikan seks yang membekali seorang yang akan menempuh hidup baru. Oleh karena itu, mengapa dia harus tampil di dalam sebuah pernikahan agung? Jadi ini juga menjadi satu harapan saya bahwa ke depan bahwa Indonesia ini tentunya menjadi satu negara yang berbudaya. Yang semestinya bangsa Indonesia ini tidak harus meniru baik itu dari Timur Tengah ataupun dari Amerika. Kita mempunyai budaya yang cukup kuat untuk ikut berkompetisi dengan negara lain. Wajib bekakung merenggarwo. Bagaimanapun saya, anak-anak saya tetap berpendidikan di luar. Berarti apa? Orang keraton mau berdialog dengan masyarakatnya. Berarti apa? Orang yang ada di dalam keraton berarti mestinya tahu denyut nadi aspirasi keadaan masyarakatnya. Jawab. Bahwa masyarakat itu terlalu berharap. Ya. Sultan dan anak-anaknya maupun saudara-saudaranya itu bisa jadi panutan di mana perilakunya itu bisa menjadi contoh yang baik bagi perilaku masyarakatnya, gitu. Kondisi 50 dan 100 tahun lagi, jelas masyarakat dan keraton pasti berubah. Ya, belum tentu bangunannya berubah, tapi pola pikirnya akan berubah. Ya, mungkin Indonesia ini sudah memasuki modernisasi dan industrialisasi. Sehingga harapan saya, dengan masyarakat modern itu, toh masyarakat modern itu tetap memerlukan perlindungan, perlu ada garis merah apa yang dimaksud dengan etika dan moralitas. Peradaban bangsa ini, peradaban yang pendekatannya tanpa membeda-bedakan. Bagaimana kita sebagai bangsa dengan spirit Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan spirit membawa bangsa ini ke masa depan. Bagaimana dia punya rasa kebanggaan. Nah, yang perlu ditegakkan tadi, rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Bukan rasa keagamaan. Kalau rasa keagamaan jelas konflik. Tapi yang penting kan bukan masalah agamanya. Yang penting kan Tuhan Yang Maha Kuasa itu, rasa ketuhanannya. Jadi kalau Sultan memang punya kewajiban menghantarkan setiap umat, setiap rakyat tanpa membeda-bedakan, ya lakukan itu dengan baik.
Kalau Sultan sendiri membeda-bedakan antara agama satu dan yang lain, ya berarti menyimpang dari tata letak yang dimaksud dalam Hamamayuayuning Bawono itu. Gitu. Karena dengan Hamamayuayuning Bawono itu, yang perlu ditegakkan itu, yaitu rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan. Itu hakiki yang ada pada setiap manusia akan merasakan itu. Panyuwunku konjuk marang Gusti mugi Allah paring sih nugroho marang sira sekarone. Tansah manggyo rahayu bagyo mulyo lahir lan batin tumeka kang sinedya jumbuh kang kinayo katyo mimi lan mintuno mugi Allah enggal apa paring siwi soleh kelawan solihah.